Selamat siang siswa-siswi SMK Karmel kelas 11 AKL ya. Di sini pertama-tama Miss Eras ucapkan selamat kepada anak-anakku yang sudah naik kelas, sekarang sudah di kelas 11. Namun di kelas 11 ini Miss Eras berharap ke depannya kalian bisa lebih serius lagi dalam proses pembelajaran ya. Dimana kelas 11 ini semakin tingginya pembelajaran pasti semakin tinggi juga. Semakin tingginya kelas pasti semakin tinggi juga pembelajaran ya. Dimana pelajaran pertama ini adalah praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Untuk kelas 11 itu masih jasa dagang ya. Namun kalau kelas 12 nanti baru kita pelajari manufaktur ya. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian perusahaan jasa ya. Pengertian perusahaan jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam pelayanan jasa. Jadi perusahaan jasa itu tidak menghasilkan barang dagangan, namun dia barang jasa ya. Namun dia menghasilkan jasa. Nah, untuk perusahaan jasa itu di mana kelas 10 misalnya sudah memberitahukan perusahaan jasa itu apa aja sih? Itu ada salon, ada bengkel, bahkan ada supir, misalnya seperti bus. Bus itu kan ibaratnya dia menyewakan transportasi, tapi dia juga menyewakan supir ya. Nah, ruang lingkup operasi perusahaan jasa ya. Itu ada kegiatan satu, kegiatan perusahaan adalah sumber pelayanan jasa kepada masyarakat. Dua, itu adalah jasa adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara fisik. Jadi dia tidak ada bentuk fisiknya ya, tapi dia bisa kita rasakan keunggulannya ya. Jadi terus standar harga yang untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit diukur karena kita nggak bisa ngukur ya standar harganya. Jadi HPP-nya pun nggak ada. Pendapatan berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. Jadi ketika kalian ke salon misalnya, setelah pelayan salonnya melakukan krim bat kepada rambut kita, baru kita bayar ya, sesuai pendapatannya itu didapatkan dari hasil penjualan jasanya kepada masyarakat ya. Tidak terdapat harga pokok penjualan karena ini perusahaan jasa ya, tergantung tidak ada harga pokoknya. Jadi kalau kita misalnya bikin tempe kan harga pokoknya tuh apa aja ketahuan gitu. Tapi kalau misalnya jasa tidak ada ya ketahuannya ya. Terus yang selanjutnya adalah karakteristik perusahaan jasa. Oke, dalam neraca perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan ya. Jadi tidak ada akun persediaan karena jasa itu tidak bisa disimpan di gudang. Jasa itu kan ibaratnya kita yang melakukan gitu. Seperti kita tambal ban, kita menambal ban orang, itu udah satu jasa gitu kan. Terus bengkel, supir, lalu salon, seperti itu. Terus konsultan, itu udah salah satu perusahaan jasa ya. Nah, dalam laporan laba rugi perusahaan jasa tidak ada komponen harga pokok penjualan. Seperti yang Miss Eras pernah katakan bahwa tidak ada laporan, di laporan itu harga pokok penjualan karena kita tidak apa ya, tidak membentuk suatu barang dagangan ya. Jadi kita tuh kayak jasa, tidak ada harga pokok penjualan ya pokoknya ya. Jadi tidak ada dasar dari penjualannya gitu ya. Jadi penyusunannya biasanya menggunakan bentuk langkah tunggal di mana komponen pendapatan dan komponen beban masing-masing. Nah, untuk beban pun kalau misalnya jasa itu tidak ada beban barang atau beban bahan baku. Kecuali kalau kita bikin, kalau perusahaan dagang kita bikin benang. Nah, itu ada bahan bakunya, tapi kalau jasa ibaratnya kayak tenaga gitu kan. Kita kayak menjual tenaga gitu loh. Nah, ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah dokumen ya. Nah, nanti di layar ini nanti ada bermacam-macam dokumen ya yang Miss Eras jelaskan ya. Di sini ada kwitansi, itu dokumen transaksi perusahaan jasa. Nah, itu ada kwitansi. Kalian sudah tahu ya seperti apa kwitansi. Kalau misalnya kalian melakukan pembayaran pasti akan diberikan kwitansi ya. Terus yang kedua adalah kita bisa lihat di layar, yaitu adalah cek ya. Nah, cek ini adalah perintah tertulis dari pemegang rekening bank yang telah menandatangani cek kepada bank untuk membayar sejumlah uang. Jadi kalau kita mau mengambil uang bisa menggunakan cek ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Yang selanjutnya adalah bilet giro. Nah, Miss Eras tidak akan begitu menjelaskan ya, karena kalian bisa baca sendiri nanti kalau kalian sudah mendapatkan bukunya. Bilet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan. Jadi kayak kita mau pindahin buku ya. Mau pindahin buku
dari satu bank ke bank yang lainnya ya. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah nota kontan. Jadi kalian bisa lihat sendiri nanti di screen di belakang Miss Eris itu ada gambar ya. Seperti apa nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai. Jadi kalau misalnya misalnya kalian ke material ya. Kalian beli barang nih, pasti ada nota kontannya seperti ini ya. Jadi ada nomor, ada nama barang, ada jumlah, harga satuan dan totalnya ya. Jadi kalian harus tahu nih ya. Jadi di sini kalian jangan sampai kalau kalian nanti kerja di perusahaan kalian jadi salah kaprah. Misalnya jumlahnya 60 ya. Kalau harga satuannya 21.000 berarti totalnya yaitu 60 dikali 21.000 ya, itu adalah total. Bukan harga satuannya yang kalian jadikan total, bukan. Harga satuan itu harga per bijinya. Harga satu bijinya berapa atau satu paknya berapa? Misalnya si perusahaan itu membeli 60 pak, sedangkan harga satu paknya itu adalah 11.000. Berarti 60 dikali 11.000 gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada bukti memorial. Nah, bukti memorial ini biasanya diberikan dari atasan ke bawahan. Misalnya dari pimpinan kepada bagian keuangan untuk membuat laporan keuangan bulanan seperti itu ya. Jadi ibaratnya bukti memorial ini bukti tertulis ya. Jadi si pimpinan itu menuliskan bukti tersebut ke di sebuah kertas atau di memo, dan nanti ditaruh di atas meja si akuntan tersebut ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah bukti kas masuk atau BKM. Nah, BKM itu adalah bukti kas masuk, ibaratnya uang. Kita menerima kas, nanti kita menerima uang, jadi kita mengeluarkan bukti kas masuk ya, namanya BKM ya. Bukti kas masuk ini terjadi ketika kita menerima uang ya. Nah, seperti ini kalian bisa lihat sendiri di samping saya itu ada gambar bukti kas masuk. Lalu yang selanjutnya adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu ketika kita mengeluarkan uang. Kalau tadi kan kita menerima uang, kalau sekarang ini kita mengeluarkan uang. Bukti kas keluar itu biasa disingkat dengan BKK ya. Lalu yang selanjutnya, Miss Eris mau menjelaskan tentang penyimpanan dokumen transaksi. Dokumen transaksi yang sudah kita dapatkan kalau di perusahaan itu harus selalu disimpan ya. Yang pertama itu adalah peralatannya ya. Miss Eris di sini ingin mengenalkan kepada kalian supaya nanti kalau misalnya di perusahaan kalian tidak canggung lagi, seperti apa sih lemari arsip, seperti apa sih perforator, seperti apa sih stapler. Nah, ini di sini ada lemari arsip. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Kalau misalnya kalian pernah ke kelas mana, kalau misalnya ada seperti ini berarti lemari arsip ya. Nah, ini adalah filing kabinet. Ini digunakan untuk menyimpan dokumen atau arsip-arsip ya. Sama seperti lemari arsip. Dan ini adalah lateral filing kabinet ya. Nah, bedanya apa sih semuanya? Nah, kalau misalnya lemari arsip itu digunakan untuk menyimpan dokumen transaksi yang terbuat dari kayu, aluminium, atau baja tahan api. Jadi seperti itu. Nah, kalau filing kabinet itu yang terdiri dari beberapa laci, 4 laci, 5 laci seperti itu ya. Nah, kalau literal ini untuk menyimpan banyak dokumen. Jadi kalau dokumen kita banyak biasanya menggunakan lateral filing kabinet ya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang map ya. Ada map arsip, karena kalau kita mengarsipkan selalu kita menggunakan map arsip. Nah, di sini itu ada stop map folio ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini biasa di samping saya itu biasanya kalian bisa lihat ada stop map folio ya. Stop map folio ini kalian biasanya juga suka beli ya kan, di fotokopi ya. Yang selanjutnya adalah map Snell Hector. Kalau kalian tahu yaitu adalah rapot bayangan kalian yang kalian gunakan itu adalah namanya map Snell Hector ya. Jarang ada orang yang tahu bahwa nama itu adalah map Snell Hector. Jadi kalian sekarang sudah tahu ya, itu namanya map Snell Hector ya. Lalu ini adalah folder ya. Jadi folder ini dia untuk menyimpan dokumen, itu ada lembarannya banyak. Kalau kalian bisa lihat di samping saya itu plastiknya ada banyak ya. Terus yang selanjutnya adalah hanging folder. Nah, dia memiliki ada kayunya di atasnya, ada besinya di bagian atasnya ya. Yang selanjutnya adalah ordner. Kalau kalian nanti suatu saat kalau masuk kantor kalian melihat ada dokumen seperti ini di meja kepala sekolah, itu namanya adalah ordner ya. Jadi kalau kalian masuk ke perusahaan kalian sudah tidak perlu lagi bingung ini apaan sih kok gede banget
Nah, itu namanya adalah ordner, ya. Yang selanjutnya itu adalah alat sortir. Ini biasa digunakan untuk menyortir alat. Nah, alat ini saya pernah lihat ada di ruang yayasan alat ini, ya. Ini adalah alat sortir, ya. Yang selanjutnya ada guit, ya. Nah, jadi banyak yang tidak tahu apa sih guit itu. Nah, guit itu adalah pembatas, ya. Guit itu adalah pembatas seperti yang ada di samping, ya. Oke. Selanjutnya adalah mesin penjilid. Oke, tadi ada peralatan yaitu seperti lemari, terus ada map, ya. Nah, sekarang adalah peralatan pendukungnya. Kalau tadi ada peralatan inti, ada peralatan yang sudah pasti digunakan yang tadi pertama yaitu ada map juga. Nah, sekarang adalah peralatan pendukung penyimpanan, ya. Nah, yang pertama itu adalah mesin penjilid, ya. Kalau kalian nggak pernah lihat apa sih mesin penjilid, seperti apa sih bentuknya, seperti ini, ya, ada di samping. Yang selanjutnya adalah stapler atau yang biasa kalian sebut dengan strapless, itu adalah stapler namanya, ya, kalau di bagian administrasi perkantoran, ya. Nah, yang selanjutnya adalah perforator. Nah, ini yang biasanya seorang accounting atau seorang administrasi perkantoran harus punya, ya, kalau misalnya di kantor, ya, yaitu adalah perforator. Atau biasanya kalau misalnya bahasa biasanya itu orang menggunakan dengan bahasa pembolong kertas namanya, ya. Yang selanjutnya itu adalah mesin pemotong kertas. Nah, kalian bisa lihat sendiri nanti di samping saya ada mesin pemotong kertas, ya. Nah, mesin pemotong kertas ini ada di kantor. Kalau misalnya kalian nanti, kalau misalnya kita sudah PTN, nanti ada di kantor mesin pemotong kertas, ya. Nah, yang selanjutnya adalah mesin penghancur kertas. Jadi, dokumen-dokumen yang sudah lama sekali, yang sudah berpuluh-puluh tahun, itu harus dihancurkan, bukan dibuang atau bukan dijual, ya. Dokumen itu dihancurkan menggunakan mesin penghancur kertas. Kenapa? Karena kalau misalnya kita buang atau dijual, orang pasti akan ada yang menyalahgunakannya, ya. Nah, yang selanjutnya itu kita akan lihat ada teknik penyimpanan menggunakan sistem. Teknik penyimpanan dokumen yang pertama itu menggunakan sistem abjad, ya, berdasarkan abjad. Jadi kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa pelajari di samping saya ini ada sistem abjad, ya. Nah, yaitu di situ ada Abdul Hamid, ya, Warsito dan Slamet Riyadi dan Sudarman, ya. Kalau unit pertama itu Hamid yang belakangnya, ya, itu ada Warsito, terus Riyadi, kita ambil yang belakangnya, habis itu Sudarman, ya. Jadi berarti urutannya yaitu Hamid yang pertama, yang kedua adalah Riyadi karena sesuai dengan abjad A B C D E F G sampai Z, ya. Nah, berarti yang terakhir adalah Warsito. Nah, selesai sistem abjad, di sini ada sistem tanggal, ya. Sistem tanggal itu sesuai dengan bulan dan tanggal juga. Jadi berurutan Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari sampai yang lainnya. Tanggalnya pun sesuai dengan urutannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 31, ya. Seperti itu sistem tanggal diurutkannya, ya. Sekarang adalah sistem numerik. Jadi setiap perusahaan itu diberikan nomor, ya. Setiap perusahaan itu diberikan nomor, ya. Sistem wilayah berdasarkan daerahnya. Perusahaan itu ada di daerah mana, ya. Jadi kadang suka ada perusahaan yang di Tangerang bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Bogor, seperti itu, ya. Nah, sudah sampai sistem wilayah, ya. Hanya itu saja dari Miss Ernest penjelasan kita hari ini, itu santai-santai aja, ya. Tidak ada yang lebih sulit, baru nanti di kemudian baru kita akan mulai, ya, perhitungannya di pertemuan berikutnya, ya. Di sini Miss Ernest tugasnya untuk kalian yaitu adalah menggambar semua dokumen-dokumen yang tadi kita pelajari di awal, ya. Itu ada cek, ada kwitansi, ada bilet giro, ada BKM, ada memo, ada BKK, ya. Jadi itu kalian tulis, kalian gambar namanya. Kalian gambar di buku besar kalian, ya. Untuk buku besar, untuk anak-anakku tidak perlu beli yang baru. Kita pakai yang lama saja, ya. Karena
akuntansi ini seperti film, jadi dia bersambung. Jadi pelajaran kelas 11 pasti akan perlu ke pelajaran kelas 10. Jadi tidak usah ganti buku. Tetap menggunakan buku yang kelas 10, ya. Itu aja dari Miss Eris. Miss Eris berharap ke depannya kalian bisa belajar lebih giat lagi, ya. Miss Eris berharap di kelas 11 ini bisa memberikan contoh yang baik kepada kelas 10-nya, ya, untuk belajar lebih baik, ya. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak penting, ya. Gunakan masker ketika keluar rumah, ya. Tapi kalau misalnya tidak penting, tidak, lebih baik tidak usah keluar rumah, ya. Jangan lupa membawa hand sanitizer. Itu hanya itu saja dari Miss Eris. Miss Eris ucapkan terima kasih, ya, sampai saat ini untuk anak-anak kelas 11 yang masih menyimak setiap pembelajaran yang Miss Eris berikan, ya. Sekian dan terima kasih.